Ya, polemik digunakannya plat nomor kendaraan pejabat oleh masyarakat umum kian mengemuka pasca pernyataan Wakil Gubernur Basuki Cahaya yang menyebut bahwa plat kendaraan dinasnya telah dijual ke pihak swasta. Benarkah plat nomor khusus pejabat bisa digunakan masyarakat biasa? Berikut laporan khas redaksi. Meski menduduki jabatan sebagai orang nomor 2 di DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Cahaya tidak menggunakan plat nomor mobil dinas DKI 2. Menurutnya, plat nomor B2 DKI yang semestinya digunakan seorang wakil gubernur DKI Jakarta sudah beralih ke tangan pihak swasta. Buat kami, sebetulnya kami tidak ada persoalan soal plat. Cuma kalau tiap kali acara resmi ke istana ke presiden dimintain dengan nomor resmi gitu kan. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Tadi terakhir katanya dari kepolisian sudah bisa dapat nomor itu, tapi saya belum tahu. Ada yang bilang B2 DKI dipasang di Honda City gitu. Menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Basuki Cahaya, Kepolisian Daerah Metro Jaya langsung menegaskan bahwa plat nomor B2 DKI belum beralih ke pemilikan. Untuk nomor B2 DKI masih ada. Nah, kita tinggal tindak lanjuti dari permohonan ini, ditindaklanjuti dengan permohonan kelengkapan-kelengkapan dokumen daripada mobil-mobil yang ada untuk dipakaikan nomor sesuai dengan yang kita sampaikan. Alokasi plat nomor kendaraan pejabat sudah ditentukan dalam Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi kendaraan bermotor. Plat nomor DKI 1 hingga 99 hanya dialokasi bagi kendaraan pejabat di lingkup DKI Jakarta. Selain plat nomor kendaraan dinas sebagai wakil gubernur, Ahok juga mempertanyakan penggunaan plat nomor RFS dan RFD yang sedianya digunakan kalangan pejabat tertentu bisa juga dibeli masyarakat sipil asalkan bersedia membayar sejumlah uang. Bisnis plat nomor pejabat sebenarnya sudah menjadi rahasia umum yang dapat digunakan warga biasa. Pemilik kendaraan bisa dengan bebas memesan nomor yang dikehendaki. Bagi sejumlah kalangan, plat nomor khusus memiliki nilai prestis dan kelas sosial. Dalam penelusuran kami di sejumlah situs internet, banyak biro jasa yang menawarkan plat nomor khusus pejabat. Masyarakat yang menghendaki plat mobil dinas pejabat hanya disyaratkan membayar uang jasa hingga 20 juta rupiah. Maka perlu adanya aturan yang mengatur nomor-nomor yang dianggap cantik, dianggap apalah. Kalau memang itu mau diganti dengan biaya tertentu, ada tarif-tarif tertentu, uang itu harus dimasukkan ke kas negara. Jadi ada landasan pendapatan negara di luar pajak. Nah, ini terkontrol. Sesuai fungsinya, plat nomor pejabat memang seharusnya digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat saat melakukan perjalanan dinas. Penggunaan plat nomor pejabat bagi warga sipil seharusnya tidak dibiarkan agar warga tidak menyalahgunakan ataupun semena-mena dalam menggunakannya. Tim Liputan Trans7.